Candi Sarisari. Tiket masuknya itu cuma hanya Rp6.000 per orang. Candi ini letaknya di Purwomartani, Kecamatan Kaasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Samisari ini adalah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Candi ini memiliki panjang 13,3 meter dan lebar 10 meter. Candi Samisari Yogyakarta terdiri dari satu candi utama dan tiga candi perwira. Ketika kalian masuk candi ini, maka kalian akan menemukan candi utama, yaitu kalian akan menemukan Arca Lingga Yoni. Lingga ini adalah merupakan salah satu perwujudan Dewa Siwa, sedangkan Yoni adalah perwujudan Sakti atau istri Siwa. Sedangkan untuk di sebelah selatan terdapat pula Arca Agastya, seorang resi yang terkenal dengan jasa-jasanya dengan pengajaran Dharma. Sedangkan di sebelah timur terdapat Arca Ganesha. Arca Ganesha ini adalah merupakan dewa terkenal agama Hindu dengan bentuk wajah menyerupai gajah dan dikenal dengan dewa kecerdasan dan pengetahuan. Sedangkan di sebelah utara ya teman-teman, terdapat Arca Dewi Durga. Itu adalah merupakan sosok dewi yang cantik dan penyayang yang disimbolkan bertangan delapan. Selain arca-arca tersebut juga terdapat arca yang lain ya teman-teman, seperti Makahala dan Nandiswara. Itu adalah selaku penjaga pintu. Jadi ketika kalian masuk ke Candi Samisari itu, di sisi kanan dan kiri itu ada patung dua ya. Nah itu yang dinamakan Makahala dan Nandiswara. Nah, Candi Samisari sendiri ini adalah merupakan candi Hindu yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Selain itu, jika kita perhatikan di depan candi utama terdapat 3 buah candi. Candi-candi tersebut adalah Candi Perwara Selatan. Yang keduanya adalah Candi Perwara Tengah. Dan the last one adalah Candi Perwara Utara. Nah, untuk kalian yang masih teenage atau mungkin kalian bersama teman-temannya untuk berfoto-foto, di situ juga ada spot yang bagus sekali ya teman-teman. Jadi spot di situ adalah merupakan tangga menurun yang menuju ke candi. Dan do you know, di sana juga ada rumput yang sangat hijau sekali dan menyegarkan mata, I think. Dan ada satu hal yang tidak boleh kalian langgar, yaitu kalian tidak boleh memanjat dinding pagar candi ya teman-teman, itu larangan. Nah, untuk kalian yang mau berkunjung yang jauh nggak usah khawatir, karena di situ juga ada fasilitas-fasilitas yang tersedia teman-teman, seperti like musola, nanten ruang informasi, ada juga toilet. Dan di situ juga kalau kalian ingin berkuliner, banyak sekali di surrounding of Samisari Temple itu, you can find many restaurants or maybe some five food stalls that you can find there. Okay guys, this narration state. You must come to Samisari Temple. It is quite interesting, I think. And then the ticket is cheap, and then you can bring your friends to go there to healing together with your friend. I think it's okay. Gitu ya teman-teman. So see you to the next my vlog. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment. Okay, see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.